Raden Muhammad Roni. Saya adalah juru bicara dari Abdi Waris Haji Muhammad Parikesit Sultan Kutai Kartanegara ke-19. Saya meminta kepada pemerintah selaku pemegang kebijakan untuk menyelesaikan hak-hak dari ahli waris Haji Muhammad Parikesit yang berada di wilayah IKN dan sekitarnya, di wilayah Penajam Pasir Utara dan sekitarnya. Itu yang kami harapkan dari pemerintah dan meminta secepatnya untuk dilakukan penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya, Haji Khairan Haji Wadimirat, dan usia 85 tahun. Terakhir, Haji Muhammad Parikesit yang masih hidup tinggal satu-satunya saya. Oleh dari pihak keluarga semua, kerabat dari garis keturunan Sultan Hajim Parikesit mempercayakan amanahnya kepada diri saya sebagai kuasa ahli waris. Cukup bertahun sudah saya berusaha meyakinkan pemerintah tentang keberadaan hak kami, hak waris kami, khususnya khusus dari hak waris ayah kandung saya Sultan Hajim Parikesit yang sampai detik ini masih terlihat belum menjadi kenyataan bahwa apa yang kami harapkan itu dapat dikabulkan. Seluruh daripada apapun yang rencana yang diadakan oleh pihak pemerintah di tanah waris yang kami akui sebagai tuan milik kami tidak pernah berkeberatan. Bahkan kami memberikan dukungan fasilitas untuk pemerintah. Tapi sampai detik ini tetap saja banyak masalah yang datang kepada pihak kami. Saya dengan ini secara pribadi maupun secara atas nama keluarga menyentuh hati nurani dari pihak pemerintah. Kita mendirikan hak kami itu adalah berdasarkan data-data yang ada yang menunjang kami. Kalau kami tidak ditunjang oleh suatu hukum atau peraturan yang tidak dapat ditunjangkan, mungkin kami sudah ditangkap masalah tanah ini. Tapi sampai detik ini kami tetap aman karena mereka juga secara langsung mengakui bahwa itu memang hak kami. Cuma penyelesaiannya yang saya tidak mengerti, kok sulit betul gitu. Sudah jelas itu milik kami. Dari mana kelemahannya kami, maaf, tidak ada kelemahan. Jadi sekali lagi saya sebagai kuasa secara langsung sangat mengharapkan kepedulian pemerintah terhadap warisan dari masyarakat adat terutama dari keluarga kesultanan. Itu saja saya sampaikan. Hormat saya kepada Bapak Jokowi Presiden. Mudah-mudahan beliau juga dapat menerima apa yang saya sampaikan ini, dapat membantu menyelesaikannya sebagai Bapak Kepala Negara. Bapak rakyat kami ini rakyat dengan hak kami untuk diperhatikan. Kurang lebihnya itu dapat saya sampaikan. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada hari ini telah menyelenggarakan rapat besar, keluarga besar, ahli waris, dan penerus waris Sultan Haji Muhammad Parikesit memohonkan perhatian pemerintah untuk segera menindaklanjuti lahan yang masuk di dalam wilayah IKN supaya dapat perhatian pemerintah dan dari pengakuan pemerintah bahwa itu lahan adalah hak waris daripada almarhum Sultan Hajim Parikesit. Sebagai pemegang waris yang telah ditunjuk oleh penerus waris anak daripada Sultan Hajim Parikesit telah mempercayakan kepada ayahanda kami Haji Pangeran Hario Adiningrat selaku kuasa ahli waris dalam wilayah IKN tersebut. Maka dari itu kami mohon kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan hak-hak kami yang luasnya kurang lebih 2.256 hektar yang sekarang digunakan di dalam proses pembangunan IKN. Kami sebagai ahli waris penerus dan ahli waris Sultan Hajim Parikesit mendukung sepenuhnya program pemerintah dan membantu di dalam program pemerintah sendiri terutama penyelesaian lahan-lahan yang digunakan oleh pemerintah. Oleh itu sekali lagi kami berharap dalam waktu dekat ini lahan tersebut sudah bisa diterima oleh para ahli waris dan penerus waris. Karena yang berhak menerima adalah ayahanda kita selaku kuasa ahli waris yaitu yang bernama
Ayanda Haji Pangeran Haryo Adiningrat. Sedangkan kami yang berada di belakang ini adalah sebagai penerus waris yang punya hak di dalam area tersebut. Karena Yang Mulia Sultan Haji Muhammad Arifin telah membuat pernyataan. Pernyataannya saya bacakan sebagai berikut. Surat pernyataan nomor 001 /sek /kd /kk /1 2021. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Rades Haji Muhammad Arifin MSI, jabatan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21. Dengan ini membuat pernyataan bahwa saya selaku Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 selaku pemegang adat tertinggi di 7 kota kabupaten kota ex Swapraja Istimewa Kutai untuk mengayung adat istiadat bahwa telah diangkat kuasa ahli waris almarhum Sultan Haji Muhammad Perkesit, anak kandung almarhum Sultan Haji Muhammad Perkesit, yaitu Ayanda Haji Pangeran Haryo sebagai kuasa ahli waris. Dengan demikian, apabila ada tanah milik almarhum Sultan Haji Muhammad Perkesit, maka yang berhak memberikan surat keterangan adalah kuasa ahli waris almarhum Sultan Haji Muhammad Perkesit, yaitu Ayanda Haji Pangeran Haryo Adiningrat. Dan saya selaku Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 cukup mengetahui saja. Saya selaku Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 bukan kuasa ahli waris almarhum Sultan Haji Perkesit, tetapi hanya bagian daripada ahli waris almarhum Sultan Haji Muhammad Perkesit. Jadi semua surat-surat yang sudah saya keluarkan yang mengatasnamakan ahli waris almarhum Sultan Haji Muhammad Perkesit batal demi hukum. Saya akan ulangi, batal demi hukum / tidak berlaku lagi. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat diketahui oleh khalayak ramai dan masyarakat. Dibuat di dalam keraton pada tanggal 4 Januari 2021. Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 tertanda tangan Dr. Nades Haji Muhammad Arifin MSI. Nah, inilah pegangan kami bahwa tidak ada perlu lagi surat yang diketahui oleh Yang Mulia Sultan. Kami sebagai ahli waris berpegang surat pernyataan Sultan, karena Sultan menyerahkan sepenuhnya tentang waris yang ada di KN, hak milik daripada orang Perkesit telah dipercayakan kepada ayahanda kami Haji Pangeran Haryo Adiningrat. Inilah yang dapat kami sampaikan untuk menjadi pegangan pemerintah. Yang penting kami tetap mengacu dan menghormati pernyataan yang dibuat oleh Yang Mulia Sultan kita Dr. Nades Arifin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.